Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Bulan, kamu lagi lihat apa? Ini mah, aku lagi lihat di YouTube lagu sekolah minggu yang minggu lalu aku nyanyikan. Bulan tahu gak? Itu adalah lagu favorit mama loh waktu mama bersekolah minggu dulu. Oh, kenapa ini jadi lagu favorit mama? Karena mama mau berjanji seperti lagu itu. Mama mau berjanji kepada Tuhan. Kok bisa sih, Ma? Mama berjanji sama Tuhan. Mama pikir cara mama mengenal Tuhan Yesus ya dengan membaca Alkitab. Kalau tidak membaca Alkitab, mama tidak akan tahu siapa Tuhan Yesus itu dan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita dan buat dunia. Dan satu lagi, Bulan, supaya kalau ada si jahat menggoda, mama bisa pakai pesan Tuhan dalam Alkitab untuk melawannya. Ma, benar juga ya, Ma. Oke, Bulan juga mau berjanji pada Tuhan Yesus seperti kata mama. Nah, Bulan hafalin ya lagunya supaya ingat selalu bahwa Bulan berjanji pada Tuhan Yesus menjadi anak yang setia. Adik-adik, Tuhan Yesus mau menjaga kita, tapi Dia juga mau mengenal kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, isilah hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan, agar kami dapat selalu mengingatnya. Kami berjanji, kami mau menjadi anak yang taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.